artinya ada kesalahan pada saat nyucinya. Bisa karena casing-casingnya salah pasang, bisa karena skrupnya ada yang nggak dipasang jadi kendor. Berisiknya itu kayak gimana gambarannya, Kak, Bang Wanda? Wanda, cewek apa cowok ini? Cewek kali ya. Kak Wanda, gimana gambaran berisiknya itu gimana? Atau kalau ada videonya itu kirim ke Epi ya, Epi Air Consolution nanti, atau ke Tele Air Consolution. Epi juga boleh, Epi ya. Ini sejuk, teman-teman. Ini cocok kalau untuk lansia ya, ini. Ini masih nyala. AC pakai air ya. AC pakai air tuh. Ini sejuk. Ya, untuk lansia itu cocok. Ya, sama-sama. Display. Oh ya. Display itu Panasonic low watt, Panasonic standar, sama Panasonic inverter, sama media standar MSAF. Bang Budi, kalau dia di solder, berarti abang solder, bang, ambil solderan. Nih, kalau di solder ya, Bang Budi solder juga. Tapi diukur dulu pakai kapasitor, nilainya berubah nggak? Kalau nilainya nggak berubah, berarti bukan kapasitor ya. Kalau nilai kapasitornya masih bagus, itu pennya itu nggak muter sama sekali. Apa lemah puterannya, Bang Budi? Pen dan overload melalui tang amper. Oh, diukur di posisi ohm ya, di posisi ohm tang ampernya. Mana tang amper? Kita ampere diukur, nilainya diukur ya. Berisiknya pas kompresor nyala geter gitu, bang. Pas kompresor mati senyap kayak biasa aja. Jadi pas kompresor nyala baru bunyi. Mau saya kirim video ke Epi. Oke. Posisi Kak Wanda ini indoor outdoornya back to back nggak? Kalau posisi back to back berarti berisiknya itu adanya berasal dari outdoor ya, berisiknya itu bukan dari indoor, dari outdoor berarti. Kiopo tanah plus ini mulai polling. Oh, bisa bikin polling di sini ya, misalkan Ganjar Anies, ih anjis. ikut ikutan politik. Ya, kirim ya ke Epi, Kak Wanda. Oh ya, ini bisa kirim stiker sebenarnya ya. Sorotan. Nah, ya bisa nih.